Maafkan aku Indonesia. Hari demi hari makin aku rasakan ketika aku membuat konten tentang politik. Aku rasakan itu adalah sebuah dilema. Dilema di mana ketika aku ingin mencari sebuah perdamaian, mencari sebuah persahabatan, malah selalu muncul permusuhan-permusuhan. Walaupun di dalam permusuhan mereka menantang ataupun apapun itu, saya tak pernah gentar, tak pernah takut akan itu semuanya. Tapi bagi saya saat ini, konten yang ada itu sudah keluar dari konsep awal. Konsep awal saya membuat konten itu adalah ingin mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak kawan. Tapi nyatanya memang ketika aku membahas tentang politik itu selalu FYP. Tapi busetlah, saat ini saya tidak memperdulikan video saya nanti FYP atau tidak. Yang jelas saya ingin keluar dari konten-konten politik, karena saya ingin perdamaian. Saya ingin kembali lagi ke konsep awal tentang penyemangat hidup, kesadaran hidup, kesadaran bermasyarakat. Itu yang menjadi konsep saya dulunya. Buat teman-temanku, buat followerku yang memfollow saya karena konten politik, ya, kalaupun saya beralih dari konten politik dan kembali lagi menjadi konten penyemangat, kalau tidak suka tentang itu semuanya, unfollow aja sahabatku. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas saat ini saya ingin banyak teman, banyak kawan, banyak saudara. Bukan banyak musuh. Walaupun kadang memberontak di hati saya ketika saya ingin mengungkapkan apa yang terjadi, politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Biarlah itu dibahas oleh orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya. Saya nggak punya kapasitas untuk itu, bro. Kapasitas saya kerja neng pasar ngene iki, ya. Dan ini sudah saya putuskan final. No politik. Bye bye politik. Bye bye. Selamat tinggal. Walaupun berat, aku ngomong begini sudah dua kali ini saya buat konten yang seperti ini, ingin pergi dari politik. Tapi kadang terpanggil hati saya untuk mengatakan itu karena bertentangan dengan nurani saya. Tapi saat ini final dan final. Busetlah tentang FYP. Salam hormat buat teman-temanku semuanya.